Nah, Bibi, sekarang giliran kau belajar membaca ya. Baik, Pak Guru. Coba maju ke muka. Ek aka ek iki jadi kaki. Ek aka ek uku jadi kaku. Ek eke en ana jadi kena kan, Pak Guru. Ek aka ek uku jadi paku. Kalau dibaca semua kaki kaku kena paku. Coba kamu lagi. Kaki kaku kena paku. Biar rajin kau belajar agar cepat lekas pandai. Jangan bolos, jangan malas, biar bisa naik kelas. Kau membaca dan berhitung biar cepat lagi pintar. Kalau nanti kau beruntung sudah besar jadi dokter. Mau jadi dokter, Wi? Mau dong, Pak Guru. Satu ditambah satu jadi dua. Dua ditambah satu jadi tiga. Kalau dijumlah semua biji lima menjadi singa. Kok menjadi singa? Rupa-rupanya kau suka pasang koni ya, Wi? Habis diajarin sih sama yang gede. Anak kecil gak boleh pasang koni ya. Oh, Jimmy tuh suka ngajarin. Rajin kau belajar agar cepat lekas pandai. Jangan bolos, jangan malas, biar bisa naik kelas. Kau membaca dan berhitung biar cepat lagi pintar. Kalau nanti kau beruntung sudah besar jadi dokter. Enak kan di dokter? Diterang. Satu ditambah satu jadi dua. Dua ditambah satu jadi tiga. Kalau dijumlah semua dua tiga menjadi lima. Nah, itu baru betul. Itu baru anak murid bapak yang paling pinter. Nggak salah tuh kan, Pak Guru? Nah, itu betul. Kalau gitu sekarang boleh pulang dong, Pak? Boleh, sebab pelajaran sudah selesai. Masa remajaku kini telah hilang.
baru ku tahu apa arti cinta itu. Cinta dalam dunia hanyalah karena harta. Ini baru ku tahu apa arti cinta itu. Cinta dalam dunia hanyalah karena harta, bukan cinta yang sejati. Kejamnya hatimu. Kini baru ku tahu apa arti cinta itu. Cinta yang kau berikan hanyalah kepalsuan, bukan cinta yang sejati. Pasar baru yang ramai dan indah.
Oh gembira hatiku tiada terkira. Oh indahnya, oh indahnya bajuku yang baru ini, sebagai hadiah dari ayah bunda dalam hari ulang tahunku. Oh gembira.
cobalah bayangkan, cobalah renungkan, kau selalu ku puja dan ku sayangi. Tapi mengapakah kau tak sadari kasih sayang seorang wanita? Tapi mengapakah kau tak sadari kasih sayang seorang wanita? Thank you.
Kari